normal kembali alhamdulillah. Sakit apa berarti? Ya kalau dari diagnosis dokter di Indonesia kan dibilangnya di Indonesia itu SSHNL atau apalah itu ya, yang dibilang dokter adalah istilah awamnya struk telinga. Kemudian waktu kita ke Singapura, karena dalam Indonesia setelah disuntik malah tambah parah pendengarannya, kita coba cari second opinion, second option ke Singapura. Kemudian waktu di sana ternyata bisa ditangani dengan baik dan hanya dibilang itu karena flu dan bintang dia tidak perlu disuntik dan segala macam. Udah lama sakitnya tuh seperti apa? Baru kemarin 2 minggu lalu, baru pas banget ketika Pak Jokowi nge-tweet itu baru 2 hari pulang dari Singapura. Bolak-balik gak sekarang berarti? Enggak, udah sembuh total. Kontroversinya di mana? Kontroversinya di mana sekarang? Udah sembuh alhamdulillah, sekarang udah normal kembali alhamdulillah. Sakit apa berarti? Ya kalau dari diagnosis dokter di Indonesia kan dibilangnya di Indonesia itu SSHNL atau apalah itu ya, yang dibilang dokter adalah istilah awamnya struk telinga. Kemudian waktu kita ke Singapura, karena dalam Indonesia setelah disuntik malah tambah parah pendengarannya, kita coba cari second opinion, second option ke Singapura. Kemudian waktu di sana ternyata bisa ditangani dengan baik dan hanya dibilang itu karena flu dan bintang dia tidak perlu disuntik dan segala macam. Udah lama sakitnya tuh seperti apa? Baru kemarin 2 minggu lalu, baru pas banget ketika Pak Jokowi nge-tweet itu baru 2 hari pulang dari Singapura. Bolak-balik gak sekarang berarti? Enggak, udah sembuh total. Kontroversinya di mana? Kontroversinya di mana? Sama ini pro kontra netizen. Ya bisa ketemu ya.